比较有大底啊。Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Acung Vlog. Dan video kali ini saya mau ngasih tahu ke kalian ya, bahwa saya itu punya burung aneh ya. Ya nggak terlalu aneh-aneh banget sih, tapi menurut saya ini aneh teman-teman. Karena ini burungnya itu mirip ya sama burung terutukan, tapi pas bunyinya ini seperti burung kutilang ya. Warnanya, coraknya gitu seperti burung terutukan, tapi bunyinya seperti kutilang. Dan ketika dia sudah besar, karena ini masih anak-anak ya teman-teman, bulunya jadi belum mutasi gitu. Belum mutasi itu seperti burung tutu kan teman-teman. Tapi ketika dia bulunya itu sudah mutasi, kepalanya itu di sininya ada putihnya teman-teman. Lalu di atas matanya itu hitam ya teman-teman. Dan saya juga mau ngasih tahu perkembangan burung pleci yang kemarin saya dapat ya teman-teman. Yang ada anaknya dua itu. Dan sekarang itu udah gede-gede, yang satu, yang anak pertama itu dia sudah keluar sarang ya, sudah keluar sarang dan dia sudah bisa nangkring. Padahal baru panen kemarin ya teman-teman. Tapi dia udah gede ya, karena saya ngasih makannya apa bagus kali ya, jadi pertumbuhannya cepat besar teman-teman. Dan ada satu burung pleci yang kemarin saya dapat itu teman-teman, yang anak tunggal terus terbang itu. Nah ini burung-burungnya teman-teman. Nah ini burungnya teman-teman. Jadi burungnya mirip seperti burung terucukan, tapi bunyinya seperti kutilang teman-teman. Dia itu masih anak ya. Nah dengerin teman-teman suaranya. Dengerin teman-teman. Jadi ini yang kemarin saya dapat ya, minggu yang lalu itu teman-teman. Bulunya udah panjang dan dia sudah belajar makan sendiri ya. Semuanya ada 3 ekor teman-teman. Nah. Dia nanti kalau udah mutasi bulu dewasa, warnanya cakep teman-teman. Dan bunyinya juga lumayan cakep ya. Bunyinya masih satu jenis sama burung kutilang sama terucukan gitu. Ya bunyinya begitu teman-teman. Suaranya tebel ya, bukan suara tajam gitu. Semuanya ada 3 ekor teman-teman. Dan ini burung pleci yang anak tunggal itu teman-teman. Dia udah gede, udah belajar matukin pisang. Wow, semuanya ada jinak-jinak. Karena saya ajarin mereka untuk jinak ya teman-teman. Dan anakan yang kemarin saya dapat itu teman-teman, ngambil itu, sekarang udah gede juga. Nah ini teman-teman, anakan burung pleci yang kemarin saya dapat di sarang itu teman-teman. Daunnya udah pada kering ya, karena ini udah mati. Apa pohonnya diambil sama saya, jadi dia itu udah keluar sarang teman-teman, udah bisa nangkring. Saya itu kasih makannya pur, terus dicampur sama jus oranye itu, minut jus jeruk oranye itu teman-teman, campurin sama kasih pisang ya. Jadi tiga jenis teman-teman di makanan lolohannya itu. Dan dia cepat besar teman-teman, kalau yang satunya masih di sarang teman-teman. Nah ini, jadi anak yang kecil itu belum keluar sarang ya. Saya nggak bisa paksain dia untuk keluar sarang teman-teman. Dan yang 2 ekor itu teman-teman, yang minggu lalu saya dapat juga, sekarang sudah bisa makan sendiri ya. Saya sudah pisahin kandangnya dan mereka sudah belajar ngeriwik-ngeriwik juga teman-teman. Nanti saya tunjukin ke kalian ya, burung pleci yang gede-gedenya itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini burung pleci yang sudah besar ya. Jadi ini pleci yang saya piara udah lama ya teman-teman, sekitar 2 mingguan. Dan dia saya kasih kandangnya kecil teman-teman. Karena saya nggak ada kandang lagi ya teman-teman. Plecinya saya kasih kandang kecil. Tapi purnya pur bagus teman-teman. Pur yang kemarin itu saya oplos itu teman-teman. Dan ini anak pertama ya. Kalau yang ini anak yang kedua teman-teman. Yang udah kepantau ngeriwik itu yang anak pertama teman-teman. Kalau yang ini
belum kepantau ngeriwik ya. Jadi kayaknya ini betina, teman-teman. Karena saya bikin videonya di pabrik ya, teman-teman. Jadi suara mesinnya kedenger banget, berisik, teman-teman. Bukannya saya nggak ada uang ya buat beli kandang ya, teman-teman. Tapi saya itu nggak ada tempat ya. Saya itu nggak ada tempat buat naruh kandangnya, teman-teman. Kalau kandangnya kebesaran itu saya tempatnya kecil. Soalnya kan di kontrakan saya kan kecil. Kecil tapi mahal, teman-teman. Ya karena ya biarpun kandangnya kecil gitu, teman-teman. Yang penting saya perawatannya terjamin ya. Buat ngejemurnya, buat ganti pakannya, ganti minumnya, teman-teman. Jadi yang sebelah ini itu air minumnya ya. Dan yang sebelah sini purnya ya, teman-teman. Saya buka pintunya, teman-teman. Ini udah pantong ribet ya. Thank you.
teman-teman. Karena sekarang saya kerjaan masih banyak, saya masih sibuk juga teman-teman. Jadi saya mau akhiri dulu video kali ini ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung channel saya, silakan teman-teman subscribe biar teman-teman tahu ketika saya ngupload video-video terbaru lagi teman-teman. Dan teman-teman bisa nyaksikan ketika saya ngebolang lagi di spot-spot yang mantap lagi. Pokoknya besok-besok saya mau ngebolang lagi teman-teman, nyari spot yang mantap dan di situ banyak burung yang aneh ya. Jadi perburuan saya mencari burung peci albino atau burung yang lainnya, pokoknya yang jenisnya albino teman-teman. Jadi teman-teman tetap saksikan ya video-video saya selanjutnya. Oke, saya akhiri dulu videonya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.